boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini saya meluangkan masa bersama dengan Cik Azmin. Cik Azmin selaku pengerusi KRT Taman Sri Pulai A, Pakis A, Taman Sri Pulai, bersama dengan Kota Kampung Cik Ramli di Bandar. Kita hari ini mengadakan kunjungan ke pusat KRT dan sebelum tadi kita menyampaikan sumbangan T-shirt Persatuan Kompang bersama dengan juga sedikit sumbangan kepada beberapa mereka yang memerlukan bantuan. Dan juga kita menziarahi rumah ke rumah, ada dua rumah, rumah Cik Isah dan di rumah Cik Endun di belakang ini. Dan kedua mereka menghadapi beberapa penyakit, khususnya peringkat usia yang telah lanjut. Dan kita juga memberikan sedikit sumbangan supaya dapat meringankan beban mereka. Dan juga dalam ucapan saya dalam pertemuan dengan di pusat KRT Pakis tadi, supaya semua kita menjaga SOP COVID, pandemik COVID-19, penjarakan sosial, khususnya PKPB yang dilanjutkan di daerah Johor Bahru sehingga 31 Disember. Jadi kita hanya ada satu sahaja penjarakan sosial 1 meter untuk kita pertahankan, kerana kerajaan pun telah melonggarkan tentang rentas daerah dan juga negeri, khususnya dalam memulihkan ekonomi rakyat dan juga ekonomi negara kita. Jadi kita punya tanggungjawab bersama untuk mengambil peranan supaya penjarakan sosial ini menjadi salah satu daripada SOP yang perlu kita patuhi supaya kita boleh memutuskan rantai yang COVID-19 khusus di negeri Johor dan juga dalam negara yang semakin meningkat mutakhir ini. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kerana kita dapat menyentuh beberapa keluarga pada petang ini. Mudah-mudahan program kita hari ini dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.